Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari tulisannya Jones dan kawan-kawan yang judul aslinya adalah Weary of Commuter Marriage, maksudnya long distance marriage. Apa itu? Pernikahan jarak jauh. Jadi ketika kota-kota industri bertumbuhan, kota-kota besar bertumbuhan, maka kota-kota di sekitarnya menjadi pendukung kota itu. Sehingga misalnya suaminya bekerja di Jakarta, tapi istri tinggal di Bogor, Bekasi, suami kerja di Surabaya, istri tinggal di Mojokerto. Nah ini maka disebut commuter marriage atau long distance marriage. Nah kenapa dikasih kata depan weary? Karena ini mengkhawatirkan. Misalnya anak-anak yang tidak mendapat figur ayah secara lengkap atau terjadi perselingkuhan dengan tingkat yang lebih banyak pada pasangan yang berpisah kota. Karena itu hal ini perlu dikasih tips khusus bagaimana menjalani commuter marriage namun tetap bahagia. Tips yang pertama, jangan main api. Api apa itu? Api cinta. Misalnya iseng-iseng cari sang mantan. Wah, mantannya satu kota yang di mana bekerja gitu kan. Ketik di Instagram, di Facebook, di YouTube, masih hidup dia. Lalu iseng-iseng menghubungi. Nah, ini Anda enggak perlu mencari sang mantan kalau kesepian. Jangan iseng atau main api juga dengan misalnya sesama rekan kerja, rekan bisnis, relasi bisnis. Ya, bertemu sebatas bisnis, tapi kalau sudah nonton bareng, mulai curhat, ngopi bareng, bahas bisnis, nggak apa-apa. Tapi kalau berkelanjutan, ini termasuk main api. Kenapa? Karena setan ada di mana-mana. Apalagi ketika mulai curhat. Nah, ini Anda harus membatasi diri ketika relasi Anda, anak buah, atasan curhat. Anda jangan ikut curhat, lalu dilanjutkan. Anda sedang bermain api. Jones menyarankan kalau kesepian jangan bermain api, tapi justru sebaliknya mencari kegiatan yang positif. Misalnya olahraga atau membawa keluarga ke taman ketika berjumpa dengan keluarga. Kalau berpisah kota misalnya ikut kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial, ya ke panti asuhan, ke panti jompo, berbuat baik, maka mendapat kebahagiaan dari sumber lain. Orang kalau nggak punya sumber kebahagiaan, lalu kesepian, pasangan tidak satu kota, cari api, cari gara-gara, maka motivasi atau peluang selingkuh, niat selingkuh yang tadinya tidak ada, bisa menjadi ada. Karena itu isi kegiatan dengan kegiatan yang positif, syukur kegiatan itu berguna bagi orang lain. Karena kalau berguna bagi orang lain, maka kita merasa hidup ini ada gunanya, hidup ini mulia karena berarti bagi sesama. Nah, ketika Anda sedang berada di rumah, maka gunakan waktu untuk family quality time, waktu yang berkualitas bersama keluarga. Pertama, Anda tentu harus bersama dengan anak-anak terlebih dahulu. Loh, kok sama anak-anaknya? Nah, karena justru nanti kalau anak ini belum terpenuhi tangki cintanya, dia masih merindukan ayahnya atau ibunya yang di luar kota, kembali ke rumah. Biasanya mereka akan, wah, bermanja-manja. Maka nikmati juga, karena memang mereka juga membutuhkan waktu yang berkualitas bersama orang tuanya. Ketika mereka sudah puas dengan keintiman dengan orang tua, nah, baru Anda waktu yang berkualitas, bahkan kalau lebih perlu lagi dating lebih dalam, karena artinya berdua ya. Anak-anak kan sudah diajak main tadi, nah sekarang mereka bisa nonton, mereka bisa gadget, mereka bisa sama orang tuanya, atau mereka sudah tidur. Nah baru bapak sama ibu berduaan saja, boleh pergi keluar, makan di luar, ngobrol. Terutama ngobrol ini penting jika tinggalnya berbeda kota, karena tentu ingin banyak hal yang diceritakan, maka kebiasaan ngobrol ini perlu dibangun, keintiman psikologis sebelum yang satu itu gitu ya, keintiman biologis. Dengan demikian, maka seandainya terpaksa harus berpisah kota karena pekerjaan, maka paling tidak tetap bisa menjaga pernikahannya dalam hubungan yang berkualitas.